Aku menyesal. Oke anak-anak, kita kedatangan murid baru pindah dari Jakarta. Ya, silakan perkenalkan diri kamu dulu. Halo, aku Dania. Ya, silakan duduk. Duduk sini aja. Kenapa pindah ke aja? Gak apa-apa. Sumpah ya, Dania tuh so hebat kali, jijik kali aku liatnya. Iya itulah, aku tadi juga dengar kayak ngomong apa. Dia masih baru aja ada sok gaya. Komel, mulai sekarang gua harus ikatin dia. Nanti kau pasang muka malaikat ya Lula. Nanti kita benamkan dia ya. Ya betul Jumel, biar dia gak bisa sok-sokan lagi sama kita. Keesokan harinya, jam sudah menunjukkan pukul 7.45. Ya, benar, aku sudah terlambat ke sekolah. Aku lari tergesa-gesa menuju kelasku. Saat aku memasuki pintu kelas, Dania menabrakku. Melihat tingkah gadis pindahan yang belagu itu, membuatku semakin kesal. Caranya berbicara, caranya menatap orang lain, caranya berjalan, mendesak hatiku untuk memberikannya pelajaran, agar dia tahu di mana posisinya sekarang. Dia hanyalah anak baru, sangat tidak pantas untuk bersifat sok-sokan seperti itu. Suara geledek terdengar keras dan lampu kelas juga ikutan mati. Semua teman sekelasku spontan berteriak kaget, tapi Dania malah menjerit histeris sambil menangis. Kalian lihat nggak siapa tadi yang paling histeris? Dania! Aku dan teman-temanku sudah tahu apa titik kelemahan gadis itu. Sekarang, waktunya untuk sedikit bercanda dengan Dania dan membuatnya tahu siapa dia sebenarnya. Siang itu, aku melihat Dania sedang duduk dan mengerjakan tugasnya. Balikin mukaku! Apa, ha? Mau sosokan di sini? Apa, kau? Pergi sana! Apa, kau? Jangan budi ya, pergi! Pergi! Semakin hari, Dania semakin takut untuk berbicara denganku. Setiap melihatku, dia langsung pergi dengan terburu-buru. Hah, baguslah. Dia mulai sadar di mana posisinya. Oi, ada kenal lagi anak muka dia pasal muita? Ih, iya woi, kejar wak. Pengen nangis sambil ketawa aku lihat muka dia. Cukup, kira-kira. Kok kira aku mau berkawan sama kau, ha? Yang lemah kayak gitu, ha? Dasar munafik, pengkhianat kamu. Apa kau? Dasar kau. Dasar. Betul lah, kau pergi lu nak. Oi, dia buat nomor 1 sampai 20 dulu. Ini, coba lihat. Nilai ulangan aku 0, sedangkan dia 100. Kek nak coba? Lihat nak. 0, kurang ajar. Oh, kalau gini caranya, gak bisa dibiarin nih, Gam. Ini, kita harus kasih dia pelajaran. Makin lama makin ngelunjak. Gimana? Apa yang terjadi? Jelaskan ke saya sekarang. Ini semua gara-gara Gama, Pak. Dia yang menyuruh kami. Iya, Pak. Kami cuma nurutin perintah si Gama, Pak. Lagian kan awalnya cuma bercanda, Pak.
Apakah kalian pernah mencari tahu mengapa ia sangat takut dengan kegelapan dan teriakan? Pernahkah terpintas di pikiran kalian bahwa tak akan pernah ada asap tanpa api? Dania, ia telah mengalami masa kecil yang tragis. Kedua orang tuanya meninggal terbakar di rumahnya. Dania menyaksikan kejadian itu dalam kegelapan, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan sikap dinginnya selama ini adalah topeng untuk menutupi kesedihannya. Dan kalian, kalian bertiga telah berhasil untuk menghancurkan hidupnya. Hidupku terasa lebih rumit setelah aku melakukan perbuatan yang menurutku bisa membuat aku senang. Tetapi ternyata tidak bagi Dania.